Jadi ikutin terus video ini sampai habis dan jangan sampai di skip ya. Ini ada sambal kacang, harganya 10.000 dan ini sambalnya enak banget. Kemudian ada tahu goreng. Lanjut, aku ngambil nasi nggak ada setengah ya, seperempat. Kemudian aku taburin sama sambal kacang, daun kecipir, tahu sama tempe. Dan ini aku makannya nggak sama sendok, jadi muluk, bener-bener muluk pakai tangan doang. Dan ini rasanya tuh enak banget. Karena keluarga aku tuh jarang masak sayuran yang ada sambal kacangnya gitu. Sekalinya aku makan, aku merasakan kekenyangan dan aku sangat lahap banget makan ini. Aku sampai nambah loh, gara-gara ada sambal kacangnya itu. Dan ternyata sambal kacang yang harganya 10.000 dapat satu mangkok itu enak banget. Pokoknya ratingnya tuh 10/10 deh buat aku. Jadi kalau di keluarga aku ada sambal kacang itu gak mungkin habis dalam waktu 24 jam maupun 12 jam. Langsung habis itu paling 5 jam atau 6 jam itu udah habis. Jadi baratnya nih makan pagi sama siang itu udah habis duluan sambal kacangnya. Jadi pas malamnya itu gak bakal kebagian. Kalau misalnya kalian mau makannya terlambat, lihat aja ini aja aku nambah loh untuk sambal kacangnya. Alhamdulillah, pokoknya makanan hari ini tuh enak banget. Subhanallah. Karena saking enaknya, ini aku bener-bener memakan makanannya sampai ke piring-piringnya ya kalau bisa dimakan. Bercanda. Ini aku lagi nambahin tahu goreng sama sayurannya, terus aku taburin sama sambal kacang gitu. Terus aku makan tapi gak pakai nasi. Ini kalau ketahuan nih sama nyokap gue bisa diomelin gara-gara gak pakai nasi. Gini aja doang enak banget. Cuman dari keluarga aku sih jarang-jarang ya masak yang sayuran ditaburin kacang seperti ini. Jadi lihat, aku makan aja sambil ngoret-ngoretin sambal kacang yang ada di piring karena saking enaknya.